Oke, kita mulai tes ya. Kita cek gulung 10 dulu. Berputar. Oke. Kita pakai frame besar. Frame besar ya. Kita cek cara masukin USB-nya. Oke. Lurus ya masukin. Oke, kita coba masukin aja ini. Nah, kita masukin lagi yang ini mas. Oke. Sekarang kita lihat. Nah, kalau pengguna baru saya biasa pakai ini. Saya kasih lihat cara muternya ya. Nah, ini putar. Kalau mau muterin enggak juga enggak apa-apa sebetulnya. Ya. Ini cek area. Belakang jangan sampai mentok tembok atau benda keras. Oke. Oh iya, sensor putusnya dicoba dulu. Jalankan. Ini tanda sepatu belum turun. Turunkan dulu. Nah itu benang saya belum masukin ya, barusan saya copot supaya oke putus ya, jadinya ada tanda putus ya. Ini saya pasang. Saya lebih suka masukin pakai ini. Nah, ini bisa dimundurkan. Yang biasa ya. Kalau ini terlalu nonjol ke sini tekan aja ya. Soalnya bisa copot. Itu bisa dicopot mas. Bisa copot dan bisa dicopot. Nah, ini. Oke. Langsung jalan ya.